Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 pelajaran 5 dengan tema cinta Nabi dan Rasul. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa isti'adzah dan siap sikap doa. Tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Anak-anakku sekalian, Nabi Nuh alaihi salam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau diutus kepada suatu kaum. Ia taat sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya beliau itu adalah seorang yang bekerja keras. Suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyeru kaumnya supaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kaumnya tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Apa kira-kira? Ya benar, bahtera adalah kapal yang sangat besar sekali. Suatu ketika kaum Nabi Nuh melihat Nabi Nuh membuat bahtera itu. Kemudian kaum tersebut mengejek Nabi Nuh dan mentertawakannya. Hai Nuh, mengapa kamu membuat bahtera? Mengapa kamu membuat perahu di atas gunung? Bukankah perahu itu ada di atas lautan? Mereka menghina Nabi Nuh sambil tertawa terbahak-bahak. Akan tetapi Nabi Nuh tidak memperdulikan hinaan, cacian, dan makian kaum-kaumnya tersebut. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa sepasang dari hewan-hewan itu, kemudian dimasukkan ke dalam kapal atau bahtera tersebut bersama dengan kaumnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika semuanya sudah naik ke kapal, maka tiba-tiba langit menjadi gelap. Kemudian ada halilintar yang menyambar-nyambar. Kemudian turunlah hujan yang tidak henti-hentinya sampai seluruh tanah tergenang air menjadi banjir. Orang-orang yang tadinya mengejek Nabi Nuh, mereka pun berteriak-teriak meminta tolong kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nah anak-anak, banjir itu adalah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaumnya Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Nuh berlayar lama di atas air bah atau banjir itu, maka Allah pun mendaratkan kapal Nabi Nuh di sebuah daratan. Nah anak-anakku sekalian, sikap apakah kira-kira yang harus diteladani dari kisah Nabi Nuh tersebut? Kita adalah kita harus selalu bekerja keras mencontoh apa yang Nabi Nuh lakukan. Itulah cara kita untuk meneladani sikap Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, yuk kita bernyanyi. Judulnya adalah Sifat Rasul. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat Siddiq artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat Tabligh menyampaikan. Fatona cerdas artinya. Alhamdulillah,
pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.